Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi targetkan pelipatan surat suara akan selesai selama sepekan. Dalam pelipatan surat suara, KPU kerahkan 200 orang. Hingga saat ini, pelipatan surat suara masih terus berlangsung di Gelanggang Olahraga Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk menuntaskan pelipatan 256.679 surat suara pemilu Presiden Wakil Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Riau, dan DPRD Kuansing, KPU Kuansing mengerahkan sebanyak 200 orang. KPU Kuansing menargetkan pelipatan surat suara akan rampung dalam satu pekan ke depan. Ya, kita sudah melakukan lipat suara dari semalam itu untuk DPD. DPD semalam sampai hari ini, tadi pagi siap. Itu jumlahnya 256.464.000. Itu untuk DPD. Kemudian untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, itu jumlahnya yang sudah terlipat 200.056.700. Itu jumlah surat suara untuk presiden. Sementara nah sekarang kita lipat adalah jumlah surat suara DPRD provinsi. Sini sedang berlangsung, belum kita hitung, masih sedang berlangsung pelipatan. Setelah pelipatan surat suara tuntas, semuanya akan langsung dibawa ke gudang logistik KPU Kuansing untuk dilakukan penyusunan sesuai dengan kebutuhan logistik masing-masing PPK. Dari Kabupaten Kuansing, Devi Hendrawan melaporkan.